Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik semua ya, amin. Oke, hari ini cuacanya cukup mendung. Kalian bisa lihat keadaan di luar seperti ini dan udah agak gerimis. Jadi kita berdua memutuskan untuk pakai Grab ke mallnya. Menurut aku nggak terlalu sepi, juga nggak terlalu rame. Ini sekitar jam 2 siang. Jadi karena udah mepet waktu nonton, kita langsung aja ke CGV-nya. Nah, karena lumayan tinggi ya di lantai atas, akhirnya kita naik lift. Nah, jadi hari ini ceritanya aku lagi jalan-jalan ke salah satu mall yang dekat sama kosan aku, yaitu Central Park. Kayaknya aku sering banget ke sini deh. Hari ini aku mau nonton Spider-Man karena hari ini hari kedua atau ketiga ya, aku lupa tayangnya movie ini, karena katanya sih banyak banget yang bilang 10/10 saking bagusnya. Jadi kita lihat aja gimana keseruan nonton hari ini. Oh ya teman-teman, bantu support channel aku ya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta jangan lupa loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbarunya aku. Nah, kita udah sampai di bioskopnya, jadi langsung aja cetak tiket. Karena kebetulan tadi udah pesen di Tik ID, jadi nggak perlu repot-repot buat antri beli tiket. Hari ini lumayan rame yang nonton karena memang baru keluar banget. Nah, jadi kita udah di dalam teater dan udah duduk juga di kursinya kita. Beginilah suasana di dalam dan tetap ngikutin protokol kesehatan dengan berjarak 21-21 untuk kursi atau tempat duduknya. Kita udah selesai nonton. Menurut aku yang bikin 10/10 itu ketika Spider-Man ini jadi tiga gitu, maksudnya Spider-Man yang lama juga muncul, itu sih yang bikin seru dari si Spider-Man. Lanjut ini aku bakalan ke musola buat sholat asar karena udah waktunya. Jadi kita ngelewatin skywalk antara Central Park sama Neo Soho. Jadi di sini emang banyak banget orang-orang pada foto-foto, terus juga duduk-duduk, ya emang lumayan enak banget suasananya untuk nongkrong bareng keluarga atau bareng teman di sini. Kalian bisa lihat sendiri, ini situasinya seperti ini, adem banget dan bisa bikin healing sih menurut aku.